Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulami fi darin amin. Wa abu nu'aymin wal khatibu an abi hurairah. Riwayat Abu Nu'aym dan khatib dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fi ummati ulama'uhum wa khairu ulama'iha ar-ruhama'u. Kata Nabi, khiyaru umati, pilihan di antara umatku adalah ulama-ulamanya. Jadi ulama itu orang pilihan, nah, di antara yang lain. Cita-citakan kalau kita enggak bisa jadi ulama, anak kita cita-citakan biar jadi ulama. Kalau enggak anak kita, cucu kita. Supaya kita bisa punya keturunan ulama, cintai ulama. Itu yang paling pokok. Jangan sampai kita enggak cinta sama ulama. Dan masukkan anak kita ke tempat pendidikan yang agama. Insya Allah. Jadi. Wa khairu ulama'iha ruhama'uha. Dan sebaik-baik ulamanya adalah yang penyayangnya. Penyayang itu yang paling baik, yang penyayang. Jadi ulama tapi juga penyayang. Orang penyayang pasti pemaaf. Penyayang. Ada orang berbuat salah sama dia, tapi niatnya benar. Nah, dilihat niatnya, penuh maaf. Niatnya baik. Tapi karena kerjaannya salah, tapi niatnya baik, penuh maaf. Bahkan walaupun salah, dia maafin. Kalau dia bertobat. Ya. Ala ketahui olehmu wa inna Allah ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina zanban. Sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh mengampuni bagi orang alim 40 dosa. Qabla ayyang fira lil ja'ili zanban wahidan. Sebelum Allah ampunin bagi orang jahil satu dosa. Orang jahil cuma satu dosa. Orang alim 40 dosa. 40 dosa diampunin duluan oleh Allah akan orang alim. Setelah itu baru orang jahil yang punya satu dosa. Masya Allah. Jadi diprioritaskan orang alim. Nah, kita juga nih Pak nih jadi orang alim. Satu kali ngaji alim. Kalau yang banyak ilmunya namanya al-alamah. Al-alamah. Iya. Orang alim al-mutasifu bi-ilmin. Walau wahidan. Orang alim, orang yang bersifat dengan ilmu sekalipun, ya, bimas'alatin wahidatin, sekalipun dengan satu masalah. Orang alim. Nah, kalau banyak ilmunya namanya al-alamah. Nah, gurunya itu al-alamah. Muridnya alim jadi. Bapak ngaji alim. Ala ketahui olehmu wa innal alima rahima. Sesungguhnya orang alim yang penyayang, yaji'u, dia akan datang nanti yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa inna nuru qad adaa yamshi fi ma bainal masyriqi wal maghribi. Dan sesungguhnya cahayanya sungguh menyinari yang dia berjalan padanya, pada jalan itu di antara masyriq dan maghrib, di antara timur dan barat. Jadi
orang alim yang penyayang, yang penyayang. Nanti pada hari kiamat cahayanya menyinari dia jalan di antara timur dan barat, bersinar, bersinar. Ya, dari timur ke barat. Masya Allah, mulia sekali. Nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Kama yadi'ul kawkabu duriyu, sebagaimana bersinar bintang, ya, yang terang. Penyayang. Jadi ulama yang penyayang. Penyayang. Punya keistimewaan tersendiri. Wadailami riwayat Imam Dailami an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas izama tala'alimu, apabila meninggal dunia orang alim, sawwarallahu ilmahu, Allah Ta'ala bentukkan ilmunya fi qabri, pada kuburnya, yu'annisuhu, yang akan menyenangkan dia ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau orang punya ilmu banyak, entar ilmunya dirupakan oleh Allah jadi teman dia di kubur, teman yang menyenangkan. Lihat kalau kita, kalau dikuburkan nunggu-nunggu hari kiamat. Lihat kita kalau di halte yang nungguin ada orang cakep banget, seneng gak kira-kira? Iya. Iya. Ya, bis udah sampai masih belum jalan juga. Ya, bisnya udah sampai tuh yang kita pengen naik, kita belum jalan juga karena yang nemenin cakep. Betah, tapi kalau yang nemenin jelek, serem, yang nemenin banci. Belum sampai, belum, ya, mobil yang bukan yang kita pengen naik, kita naik aja. Nanti dikubur kayak begitu. Jadi yang nemenin cakep, yang nemenin ilmu. Nah, kita cari ilmu, enggak ada terlambat. Enggak ada, masih hidup, termasuk alim juga, termasuk alim juga ngaji kayak begini, alim, Bang Haji rapi ngaji, termasuk alim, al-muttasifu, orang yang bersifatnya bil ilmi, dengan ilmu, walau bi mas'alatin wahidatin, sekalipun dengan satu masalah, itu orang alim. Kalau banyak masalah yang dia tahu, namanya al-allamah. Jadi ngaji, cari ilmu, nuntut ilmu, enggak ada ya ruginya. Ya, buat kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Wa yadra'u anhu hawamul ardi, dan tertolak darinya ya serangga-serangga bumi. Ya, serangga-serangga bumi itu enggak mau sama dia. Enggak dimakanin dia. Masya Allah, jadi orang alim istimewa, orang alim, orang alim, orang alim yang mana tadi, yang ruhama, yang penyayang, yang ngamalin ilmu. Wa Abu Syekh wa Dailami an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Syekh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iza jatama al-alim wal-abidu ala sirati qila lil-abidi udukhulil jannata wa tana'am bi'ibadatika وَقِيلَ لِلْعَالِمِ كِفْ هُنَا فَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ تَشْفَعُ لِأَحَادٍ إِلَّا شُفِعْتَ فَقَالَ مَقَامَ الْأَنْبِيَةِ. Kata Nabi, إِذَا جَتَمَعَ الْعَلِمُ, apabila berkumpul oleh orang alim, wal-abidu, dan orang ahli ibadah. Jadi ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Dua. Ahli ilmu adalah orang yang kegiatannya lebih banyak kepada ilmu,
adapun ibadahnya tetap ada, tetap banyak, cuma lebih cenderung kepada ilmu. Orang ini banyak nulisnya, ajarnya ilmu. Dia ibadah 5 waktu tetap, sholat 5 waktu tetap, cuma konsen kepada ilmu dia banyak. Orang alim konsen kepada ilmunya banyak, masya Allah, ahli ilmu dia. Ada ahli ibadah. Ahli ibadah bukan kagak punya ilmu. Orang dikatakan ibadah, ahli ibadah, karena punya ilmu apa yang dia ibadatin. Tapi konsen dia lebih banyak kepada ibadah. Adapun ilmu enggak terlalu banyak konsen. Ilmu yang dia ibadah yang dia lakukan itu ada ilmunya. Ilmu itu aja paling dia. Lalu dia banyakin ibadah. Iya. Dia banyakin ibadah. Dia enggak nulis kitab, dia enggak itu ahli ibadah. Bukan dikatakan ahli ibadah kalau dia ibadah enggak pakai ilmu, bukan. Dia itu enggak punya ilmu. Enggak mau ngaji dia, enggak mau ngaji. Emang enggak ngaji dan ibadah aja. Rajin aja sembahyang sunatnya, ya. Zikirnya rajin macam-macam, tapi enggak mau ngaji. Dari dulu emang enggak mau ngaji, sekali benernya ibadah aja. Ini bukan ahli ilmu. Bukan ahli ibadah. Iya. Ahli ibadah, iya, emang dia ngerti. Dia ngerti, dia paham tuh. Dia sembahyang, sholat, dia ngerti tentang sholat, rukunnya, syaratnya, yang membatalkannya. Lalu dia ibadah, benar-benar ibadah, tuh ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu dia mengerti ilmu apa yang dia ibadahkan. Dan dia konsen kepada ibadah itu. Dia melulu ibadah, enggak konsen kepada ilmu, enggak, itu ahli ibadah. Kalau dia ibadah tanpa ilmu, bukan ahli ibadah, walaupun kita lihat ibadahnya banyak gitu. Yang hebat banget emang dua, dia ahli ibadah juga, dia ahli ilmu juga, Imam Syafi'i ahli ibadah juga, ahli ilmu juga. Karangannya banyak, nulisnya banyak, ibadahnya juga banyak. Imam Malik, iya. Kalau boleh disebut beliau mana? Iya. Idealnya dua-duanya. Iya. Pilih. Ya, ideal dua-duanya. Iya. Iya. Iya, yang kalau kita masih muda itu ya, masih muda, masih bisa kita kesana kemari, ya bergerak masih luas ya, kita cari ilmu biar banyak. Nah, tapi kalau kita sudah seperti ini ya, maka kita konsen ibadah dan kita apa yang kita ibadahin kita ngerti. Itu. Samping ilmu, cari ilmu. Gitu. Ngaji jangan pernah berhenti. Karena ngaji itu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari ya buayan dari lahir maksudnya sampai mati. Ya, lubang lahat. Jangan pernah berhenti namanya ngaji. Terus saja. Sampai kita meninggal dunia. Masya Allah. Sampai akhir hayat. Ini guru saya, Kiai Syafi Azami, kalau udah mau masuk bulan Ramadan, beliau mau penutupan, ya. Beliau suruh tulis di sini. Ya, di akhir pengajiannya tulis Sawal. Karena beliau mulainya Sawal. Nah. Kalau saya biasanya mulainya Zulqa'dah. Iya. Tulis umpama. Ya, beliau suruhnya Sawal karena mulainya Sawal. Ya. Kan ngaji libur tuh nanti. Mudah-mudahan
Kalau umpama umur kita sampai, ya, kita masih ada punya niat mau ngaji waktu depan nanti di bulan Syawal, kita punya niat. Udah masuk. Jadi mati dalam keadaan ngaji. Ya, dari tek duluan. Nggak pesan kita. Ya. Booking. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Fasilitas kita tuh. Fasilitas kita. Iya, iya. Dan yang sudah tercatat, yang booking punya tempat tersendiri. Iya. Punya tempat tersendiri. Masya Allah, Masya Allah. Tuh guru sampai membuat cara kayak begitu. Masya Allah. Sampai begitu. Sampai begitu guru. Dalam banget. Dalam kita enggak kepikiran. Sampai ke situ ya. Masya Allah. Ngaji terus. Libur boleh, berhenti jangan. Libur sakit atau ada keperluan yang sangat mendesak, kalau berhenti jangan, terus ya. Wa Abu Syekh, riwayat Abu Syekh ya, wa Dailami dan Imam Dailami an Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iza jatama al-alim wal-abidu, apabila bertemu orang alim dan ahli ibadah, ahla sirat, di atas sirat, ya, sirat itu jalan, ya, panjang nanti, ya, naik, rata, turun, ya, sirat, ya, begini, begini, bawahnya neraka, ya, jembatan. Kalau kita bilang siratal mustaqim, kalau siratal mustaqim ini di dunia, di nur Islam. Adapun sirat nanti di akhirat. Yang kita katakan apa, dengar dulu, tajamnya, ya, seperti lebih tajam dari silet, gitu ya. Saking ini kecilnya, tapi semua bergantung kepada amal kita. Kalau kita amalnya baik, bagus, ya berjalan dengan nyaman, cepat. Masing-masing orang jalan, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ada yang seperti ya apa, kuda. Ada yang jalan lari, ada yang jalan kaki. Ada yang ngesot. Bergantung amal di dunia. Udkhulul jannata, ketemu ya ahli ilmu, ahli ibadah. Qila, dikatakan lil abidi, kepada ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah engkau ke surga, wa tana'am bi ibadatika. Ini dikatakan kepada ahli ibadah, masuklah engkau ke surga, wa tana'am bi ibadatika, bersenang-senanglah engkau dengan ibadah engkau untuk sendiri pribadi. Wakil alil alim, dikatakan kepada orang alim, kepada ulama, dibilang kif, berhentilah engkau huna, di sini fashfa liman ahbabta, berikanlah syafaat kepada orang yang engkau cinta. Jadi dia boleh, jadi kalau bahasa nomor kartunya dapat dua ya, atau lebih, dua atau lebih. Kalau ahli ibadah kartunya cuma satu orang doang masuk ke acara, kan suka begitu kita ya. Ini kartunya buat satu orang doang. Ini buat dua orang. Oh, ini banyak berapa aja? Artinya orang ahli ibadah hanya untuk dirinya aja. Kalau ahli ilmu bisa mensyafaati yang lain. Masya Allah. Iya, ahli ilmu. Iya, seorang guru, seorang ulama punya keistimewaan. Makanya kita baik-baik, baik-baikin para ulama. Nanti nih disuruh, silakan berikanlah syafaat kepada orang yang kau cinta. Nah, kalau kita cinta sama ulama, ntar kita diingetin sama beliau.
Fa innaka karena sesungguhnya engkau la tasfa'u li ahadin illa syufi'ta. Sesungguhnya engkau tidaklah memberi, engkau memberikan syafaat bagi seorang kecuali engkau diizinkan berikan syafaat. Masya Allah. Jadi bisa mampu memberikan syafaat kepada orang lain, Allah izinkan. Faqama maqamal anbiya'i, maka lalu dengan sebab itu ulama menempati tempat para nabi. Masya Allah. Menempati tempat para nabi. Masya Allah, masya Allah. Nah, kita kalau pengen jadi ulama, keturunan kita, anak kita, senanglah kita kepada ulama. Dulu saya punya kumpi, ya, kumpi jahari, ya, kumpi saya, ya, babanya engkong. Kata beliau dulu cerita engkong saya, siapa yang pengen ngaji enggak punya kitab datang ke rumah gua, katanya. Siapa yang pengen ngaji enggak punya kitab datang ke rumah gua, nanti dibeliin. Begitu. Cinta dengan orang ngaji. Masya Allah. Kitab mahal. Kita pahala kan? Kalau begini doang murah, tapi kalau udah ngaji, aduh, kitabnya gede, gede, gede. Iya, masya Allah. Wal khatib an Utsman, dan riwayat khatib dari Utsman radhiyallahu anhu. Awalu man yasfa'u yaumal qiyamati, pertama orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat adalah al-anbiya, pertama para nabi. Sumal yang memberikan syafaat, pertama orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat adalah para nabi. Yang pertama benar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaatul uzma. Setelah itu baru nabi-nabi yang lain. Summal ulama, setelah para nabi kemudian para ulama memberikan syafaat. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat. Masya Allah. Ya. Ibarat kartu, dia kartunya bisa beberapa orang buat masuk ke tempat acara itu. Bisa diajak gitu. Makanya kita disuruh baik-baik sama ulama, kita jagain ulama, kita sayangi ulama, kita perhatiin ulama, cinta sama ulama. Ya. Ya, pertama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul uzma. Uzma. Setelah itu baru para nabi-nabi pada umumnya. Setelah itu baru para ulama, setelah itu baru para syuhada, orang-orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat. Masya Allah, masya Allah. Jadi kalau kita senang sama ulama, nanti ulama di akhirat akan berikan syafaat kepada siapa? Man ahbabta, liman ahbabta, dikatakan bagi orang yang kau cinta. Fasfa liman ahbabta, berikanlah syafaat kepada orang yang kau cinta. Tentunya siapa yang kau cinta, yang dulu di dunia dia senang cinta. Kayak kita kan dicinta. Ayo masuk, 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 masuk. Masyaallah, diajakin kita. Cinta ulama. Ya. Cinta ulama. Cinta sama ulama. Jangan ada benci sama ulama. Sama ulama yang mana aja kita cinta. Jangan kita benci. Ya. Iya. Syafaat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diizinkan oleh Allah, ya, diberikan, dapat memberikan orang-orang yang Allah izinkan, di antaranya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Umpama ada orang
amalnya seimbang, neraka surga, amal baiknya sama dengan amal jahatnya. Datang Nabi, disyafaatin sama Nabi, ditaruh sorban Nabi ke yang baik, jumplang jadi baiknya lebih banyak. Syafaat diantaranya seperti itu contoh. Nabi liatin iya umatnya, Nabi timbang mana yang bagus, timbang, Nabi perhatiin semua. Masya Allah, Nabi bisa berikan syafaat, ulama juga nanti bisa berikan syafaat. Ulama yang mana? Ulama yang akhirat. Kalau ulama dunia, jangankan buat orang lain, buat dirinya aja bingung. Ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan, malah buat bohong-bohongin orang, ya. Buat mencari dunia. Nauzubillah. Ya. Wa huwa an Anas, itu dari Anas, fadlul alimi ala ghairi ka fadlin nabi ala ummatihi, keutamaan orang alim atas yang lainnya seperti keutamaan para nabi kepada umatnya. Masya Allah, jadi ulama itu tinggi, kita hormati ulama, kita cintai ulama, kita lebih tinggi, ulama lebih tinggi daripada kita, ulama lebih tinggi daripada kita. Tapi jangan ngaku-ngaku ulama ya, saya ulama, hormat sama gue, jangan. Tentang ulama kita guru ngaji, jangan. Jangan, pesan saya jangan begitu. Pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha, berusaha, berusaha. Ya, untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu. Berusaha, berusaha, berusaha mengejar akhirat, meninggalkan dunia. Masya Allah, masya Allah. Jangan kepengen dihormatin, dimuliakan, jangan. Itu contoh daripada ya, ahli neraka. Pengen dimuliakan, pengen dihormatin. Nah, contoh ahli surga adalah ingin tawadu, ya, ingin merendah diri terus, merasa lebih rendah daripada yang lain, orang lain lebih tinggi daripada dirinya, itu ahli surga. Wa an Jabirin, riwayat daripada Jabir, akrimul ulama, muliakan ulama. Kenapa mesti muliakan ulama? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ulama adalah warasatul anbiya, warisannya para nabi. Jagain, jagain, jagain ulama kita, jagain, awas, jagain, jangan sampai ada yang menyakitin, jagain. Kenapa? Fa'in faman akrama um fakat akrama Allah wa rasulahu, maka siapa saja yang memuliakan ulama maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan rasulnya. Masya Allah. Jadi kalau kita muliakan ulama maka kita muliakan Allah dan rasulnya. Wa ibnu Asakir an Abi Sa'idin, riwayat ibnu Asakir dari Abi Sa'id, man allama ayatan min kitabillah, siapa saja yang mengajarkan satu ayat daripada kitab Allah, au baban, atau satu bab, min ilmin, daripada ilmu, annallahu ajra'u, Allah Ta'ala kembangkan pahalanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, kita ngajarin orang kayak begini Pak, yang enggak ngarepin apa-apa, yang enggak ngarepin apa-apa, hanya Allah, nanti Allah kasih pahala yang ngajarin sampai ya, berkembang terus sampai hari kiamat. Bapak juga dapat ilmu ngajarin ke rumah, anak istri bapak ajarin, atau ada orang kita ajarin, kita bilangin gak boleh, gue boleh ngaji begini, 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 mohon maaf. Masya Allah, itu dapat pahala, dikasih pahala berkembang terus sampai hari kiamat. Jadi annallahu ajrahu, Allah kembangkan. Iya, jadi amal jariah. Jadi guru. Masya Allah. Besar manfaat. Enggak ada habis-habisnya. Tapi ingat,
yang karena Allah, bukan karena nyari duit. Jangan ada sedikit pun duit, dibagi ambil. Ini yang ngajarin ilmu, kita ngajarin pama walaupun alip-alipan, kita ngajarin dibagi ambil, enggak dibagi jangan mengharap. Jadi dibagi ambil sekalipun dilempar, enggak dibagi jangan pernah mengharap. Kenapa? Karena Allah yang jamin kalau orang yang menuntut ilmu dan orang yang ngajarin ilmu. Orang yang menuntut ilmu aja dijamin rezekinya. Bapak menuntut ilmu dijamin rezekinya. Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Bapak jangan khawatir datang kemarin, dijamin nama Allah rezekinya. Dijamin nama Allah. Yakin itu. Nah, kalau yang ngaji aja dijamin rezekinya, bagaimana yang ngajar? Saya Pak ngajar aja di sini, suruh ngajarin saya udah senang, ilmu saya kepake. Jangan khawatir, jangan khawatir sama saya. Saya udah bisa ngajar aja, saya udah diminta ngajar di sini, ilmu saya kepake, saya udah senang. Dunia akhirat. Namanya kita ngaji dulu nggak sia-sia, kita bisa kasih orang. Yang berapa kan kita ngaji kesono kemari, bahkan sampai ke luar negeri, sampai di rumah kagak dimanfaatin. Boro-boro buat orang lain, buat kita aja nggak bisa. Jangan sampai demikian. Wa ibnu Majah, radhiyallahu anhu, an Mu'adz bin Jabal, Anas, dari Mu'adz bin Anas, man 'allama ilman, siapa saya yang mengajarkan ilmu, fala ajru man 'amila bihi wa la yanqusu min ajril 'amili. Siapa saja yang mengajarkan ilmu maka baginya mendapati pahala orang yang beramal dengan ilmunya itu, dan tidak berkurang daripada pahala orang yang beramal sedikit pun. Masya Allah. Jadi kita ngajarin orang lalu orang ngamalin, kita dapat pahala. Masya Allah. Ini buat orang yang ngajar. Jadi ini cukup. Cukup, ini aja cukup. Cukup, lebih daripada cukup. Jangan mengharapkan uang. Jangan mengharapkan uang. Tanamkan di dalam jiwa kita. Jangan mencari dunia. Jangan mencari dunia. Mencari akhirat, dunia dapat. Dunia dapat. Dunia dapat. Dan Bapak ngaji ya dijamin sama Allah tadi rezekinya. Bapak keluar ongkos umpama ya, nanti diganti sama Allah lebih banyak lagi. Yakin, yakin. Enggak bakal kurang sedikit pun, enggak bakal kurang. Bapak keluar duit ngaji, niatin buat anak kita. Ya Allah, aku keluarkan uang ini, aku minta kepadamu ya Allah, anakku, cucuku, keturunanku jadiin orang yang punya ilmu, ngamalin ilmu. Tukang ngaji ngamalin ilmu, masya Allah. Mudah-mudahan keturunan kita, murid kita jadi ulama-ulama akhirat semua, ahli ilmu, ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang soleh. Amin. Allahu a'lam.